Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Baunya enak. Benarkah? Oh, ternyata itu dari dapur. Awas, itu sangat panas. Tapi kami ini memakannya sekarang. Duduk dan tunggu di sana. Ayah akan membawakannya untuk kalian. Panas dan lezatnya sup jagung untuk semua. Hati-hati sup panas, hati-hati paci panas. Duduklah sekarang, tunggu ayah datang. Dan inilah dia, nikmati sup lezat. Sebelum kita makan supnya, kita dinginkan dulu. Sekarang ayo kita mandi. Lulalalu ciprat, ayo ciprat ciprat. Biru itu yang dingin, tekan yang dingin. Merah itu yang panas, jadi jangan disentuh. Lulalalu lalalu lalu lalu. Itu air panas bahaya, itu air panas bahaya. Kuluka kuluka warnanya merah. Ku takut air panas sekali. Kamu membutuhkan air dingin untuk meredakannya. Nyalakan air dingin. Letakkan tanganmu dengan air cuci-cuci. Dalam air rendam-rendam. Cari handuk bersih untuk tutup luka. Janganlah menangis lain kali, hati-hati. Mimi, Timi, air panas itu berbahaya. Jangan menyalakannya ya. Jadi berhati-hati ya. Mimi, Timi, kalian hebat. Ibu, ibu masak apa? Tino kecil dan aku lapar. Ibu membuat pancake tapi belum selesai. Bisakah kau bermain dengan Dino kecil sampai ibu selesai? Dino, kamu lapar tidak? Ya, lapar. Ayo, kita cari harta karun yang lezat. Coba makan sesuatu. Baunya harum. Pancake sudah siap. Ayo makan. Tunggu, itu panas. Panas. Ayo.
Aku suka menipu orang lain untuk bersenang-senang. Hei, hei, kamu di ada toples permen. Ayo, kemarilah. Yoyo, yoyo. Meja dengan sudut tajam sangat berbahaya. Aku punya ide. Pelindung, sudut, mana yang kau suka? Merah, yoyo, yoyo, yoyo. Lihat denganku. Oh, pergi monster meja. Hei, hei, kamu ini mobil mainanmu. Ayo, kemarilah. Yoyo, yoyo. Jari dapat terluka oleh laci. Aku punya ide. Pelindung, laci, mana yang kau suka? Hijau, yoyo, yoyo, yoyo. Riat denganku. Oh, pergi monster laci. Marilah, mainlah denganku. Yoyo, yoyo. Jangan menangis, pilih penghenti pintu. Biru, yoyo, yoyo, yoyo. Teriak denganku. Oh, pergi monster itu. Kau tahu di mana Mimi berada? Aku Mimi. Oh? Oh. Mimi, kau sangat kotor. Jadi kami sampai tidak mengenalimu. Tunggu sebentar. Setelah mandi, kita main bersama ya. Oke. Mimi, ayo kita mandi. Baik. Kecilku, masuklah. Ibu kan memandikanmu. Mari periksa airnya. Tak panas dan tak dingin, sempurna. Bayi kecilku, tutup mata. Ibu kan cuci rambutmu. Taruh sampo di rambutmu. Lantainya basah dan licin. Jangan berlari-lari, oke? Bayi kecilku, diamlah. Ibu kan membersihkanmu. Taruh gelembung sabun dan bilas dengan air. Bayi kecilku, kau bersih. Ibu kan mengeringkanmu dari rambut sampai kaki. Aku merasa segar setelah mandi. Saatnya bermain. Mimi, tunggu sebentar. Biarkan ibu mengeringkan rambutmu terlebih dahulu. Selesai, sayang. Selamat bersenang-senang. Ya. Mimi, kamu sudah bersih. Ya, dan aku merasa luar biasa. Mari kita bermain. Baik. Kesalahan.
Jika kau bersalah, katakanlah yang jujur. Yuk pikirkan cara untuk perbaikinya. Jika kau bersalah, katakanlah yang jujur. Ayah mungkin marah, ayah mungkin kesal, tapi ayah mencintaimu. Kau telah berani jujur. Rudolf, ayah senang kau mengatakan yang sebenarnya. Tapi janji ya, tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Baik, ayah. Aku berjanji. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Pertama, akui kesalahanmu dan katakan yang sebenarnya. Dan cobalah untuk memperbaikinya. Nanti kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Wow. Beruang kecil, aku mau bermain di ayunan. Tunggu di sini ya, aku akan kembali. Merasa sedih, tidak apa-apa jika menangis. Kamu bisa mengabari teman atau keluarga ketika merasa lebih baik. Dan kemudian, lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Lebih dulu. Tidak ada lagi TV. Hari ini adalah hari bersih-bersih. Kau bisa menonton TV setelah semuanya bersih-bersih. Aku marah denganmu, Ibu. Pergi, Ibu. Saya
Sayang, sayang, walau kau marah pada ibu, ibu tetap sayang. Jangan berkata yang menyakiti orang dan membuat ibu sedih. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, yang baik, agar yang lain mengerti. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, yang baik, agar yang lain mengerti. Aku benar-benar marah pada ayah. Ayah jangan dekat-dekat aku. Sayang, sayang, walau kau marah, ada ayah. Ayah tetap sayang. Jangan berkata yang menyakiti orang dan membuat ayah sedih. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, agar yang lain mengerti. Walaupun kau marah, ceritakan perasaanmu yang baik, agar yang lain mengerti. Kami juga menyayangimu. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku akan berbicara dengan baik dan lembut. Aku juga. Mengapa kita harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain? Karena kata-kata yang menyakitkan seperti senjata dan mereka bisa menyakiti perasaan orang lain. Jika seseorang berbicara denganmu seperti itu, kamu pasti kesal dan marah. Ingatlah untuk berbicara dengan baik dan lembut, maka itu bisa menggambarkan dirimu dengan baik. Juga menginginkannya. Anak-anak, kita akan mendaki gunung besok. Jangan lupa pakai sepatu yang bagus untuk hiking. Baik. Semua punya dulu-dulu-du. Ku juga ingin dulu-dulu-du. Ku pun ingin punya toplonglah seperti yang lain. Toplonglah belikanku sepatu itu. Yang kau butuh dan kau mau tak sama, tak sama. Pilih yang ku butuh, ku butuh, ku butuh. Itu nomor satu. Nomor satu. Di sini. Harusnya pilih yang butuh, ku butuh, ku butuh. Yang kau butuh dan kau mau tak sama, tak sama. Ku kan mengingatnya, ingat itu. Yuk kita ingat yang kita butuh. Aku bisa tahu apa sesuatu itu kebutuhan atau keinginan.
Pikirkan tentang hasil yang akan kau dapat. Kemudian kau dapat mengatakan apa yang kau butuhkan dan apa yang kau inginkan. Dan pilih yang benar-benar kau butuhkan.